Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Yozi Rizal menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sosialisasi berlangsung di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Kegiatan ini dihadiri narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Kepala Kampung setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babin Kamtibmas, serta warga Kampung Bumi Baru. Kita hari ini sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru terkait tentang corona. Hari ini pandemi kita sudah melandai. Saya tidak akan berbicara banyak karena terlalu banyak spekulasi terkait hal ini. Bahkan kemarin saya minggu yang lalu ada di Semarang, Solo, terus mana lagi ya? Ada tiga tempat yang tidak saya datangi. Terus kemarin ini Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat saya di Jogja, Sleman, Wonogiri, Telogosari, pokoknya ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan daerah Sumatera. Situasi sudah melandai. Tapi ada salah satu dokter, mantan wakil bupati Lampung Utara, mantan kepala dinas kesehatan Wetanan, saya sempat ketemu di tempatnya praktek. Saya nggak ngerti mas katanya, ini kayaknya COVID ini memang terkait soal vaksin aja. Bagaimana cara vaksin aja. Tapi itu tadi salah satu spekulasi yang tidak perlu kita bahas. Hanya pasti hari ini memang kondisi sudah melandai. Tentu ini buah dari kerja keras dari berbagai elemen. Bahkan kepolisian belakangan ini mengalahkan kerja orang kesehatan untuk menggalakkan vaksin ini. Dan ya alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi ini nanti bisa menjadi endemi lalu kemudian hilang. Tapi kalau di ada budaya Jawa itu sebetulnya ada apa sih bahasanya, rumongso atau apa ya, yang ada memang pada satu periode tertentu akan terjadi sebuah wabah lalu kemudian pada akhirnya nanti wabah itu akan hilang sendiri. Sama seperti di tahun berapa ketika terjadi wabah kolera, pada saat itu kematian lebih tinggi daripada pandemi COVID ini. Cuman sekali lagi itu tidak bisa kita jadikan sebagai ini. Prinsip bagi kita adalah bahwa melandainya angka pandemi ini karena kita sudah mulai paham bahwa yang kita hadapi ini adalah virus. Nah, virus ini cara menghadapinya seperti yang sudah dijelaskan. Kita harus memakai masker, lalu kemudian kita harus menjaga jarak, lalu kemudian kita harus mencuci tangan, menghindari untuk berinteraksi kesana kemari jika tidak perlu, kira-kira itu termasuk mengurangi kerumunan. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita. Ada beberapa negara yang sudah lebih dulu dari kita masif melakukan vaksin, misalnya Singapura, Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain. Tapi pada akhirnya mereka terkena pandemi gelombang ketiga dan itu lebih membahayakan. Oleh karenanya pada kondisi hari ini jangan membuat kita lalai. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, ya mencuci tangan. Jadi sedapat mungkin kita upayakan untuk jangan sampai virus itu masuk ke kita. Jangan sampai virus. Dan kuncinya adalah konsistensi pada protokol kesehatan. Sosialisasi peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru disosialisasikan untuk kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Diharapkan dengan adanya perda tentang adaptasi kebiasaan baru, masyarakat bisa memahami dan mentaati perda ini dengan baik. Apa itu adaptasi kebiasaan baru? Jadi adaptasi kebiasaan baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari yang mencakup sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan mampu. Ya. Jadi namanya adaptasi kebiasaan baru, jadi kita beradaptasi
dengan kebiasaan yang tadinya tidak pernah kita lakukan menjadi kebiasaan yang akan kita lakukan setiap hari. Gitu ya. Dulu mungkin kita tidak bermasker, hanya pakai masker kalau kita naik motor. Ya. Kalau naik mobil enggak pakai maskeran kan? Benar enggak? Kalau sekarang kita di atas mobil pun kalau isinya berapa orang pasti kita maskeran. Nah, itulah salah satu yang namanya kebiasaan baru. Kemudian ada lagi, tadinya kita biasa dari pasar, dari luar, kita pulang rumah biasanya kita enggak pernah ganti baju ya. Duduk dulu, nanti sekarang kita ganti baju dulu semua. Cuci tangan, gitu ya. Jadi ada beberapa kebiasaan. Tujuannya apa? Namanya ada peraturan pasti mempunyai tujuan, ya. Jadi tidak semata-mata peraturan itu ada hanya dibuat-buat aja. Ya, jadi tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari COVID-19. Ya. Jadi adanya sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui bahaya apa yang ditimbulkan oleh COVID dan apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sedangkan pemerintah daerah yang membuat peraturan tersebut mempunyai tanggung jawab melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID dan melindungi masyarakat dari dampak pandemi. Bentuk-bentuk pencegahannya ada beberapa bentuknya. Salah satunya yaitu ini melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pengawasan perjalanan. Biasanya kita kalau mau keluar dari Lampung harus menyertakan antigen ataupun PCR ya. Itu salah satunya. Meski kasus COVID-19 di Lampung sudah melandai, bukan berarti masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan saat ini adalah sebuah kewajiban dan harus menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Di sini masalah vaksin beda-beda efek sampingnya. Ya. Kebetulan saya Sinovac sudah 2 kali, yang ketiga boosternya Moderna. Di sini Moderna kayak tidak ada keluhan. Pertama Sinovac saya tidak ada keluhan juga, cuman ya lemas, cuman udah gitu aja. Teman saya itu ada yang mau makan terus, ada yang mau tidur terus. Di sini Bapak Ibu apa keluhannya? Sama. Tapi ini nggak ada terjadi apa-apa, ya. Sudah itu Moderna. Saya dan suami saya sama-sama vaksin Moderna. Efeknya beda. Ketika saya berdua vaksin, saya tidak merasakan apa-apa, saya hanya merasakan ngilu di tempat vaksinnya dan udah, gitu aja. Sementara suami saya setelah divaksin itu panas tinggi sampai 39,7, sampai 2 hari minum paracetamol turun, terus naik lagi, minum paracetamol lagi, turun lagi sampai 3 kali minum obat. Jadi syukur alhamdulillah kalau di sini sudah divaksin semua. Mungkin kita vaksin sampai zero itu di bulan Desember dan mudah-mudahan di bulan Januari sudah selesai vaksin semua. Di sini anak-anaknya divaksin nggak, Bapak Ibu? Yang 13 tahun ke atas nggak divaksin? Ada yang belum? Bertahap. Jadwal vaksin, anak-anak divaksin juga karena syarat-syarat kita mau bepergian mau kemanapun itu harus ada sertifikat vaksin ya, karena ini perlu. Sudah itu ada juga kalau di kelurahan yang mau mengurus surat-menyurat harus ada sertifikat vaksin. Nah itu jangan hilang sertifikat vaksinnya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian mau ke Bandar Lampung, mau nyebrang ke Pulau Jawa, mau kemanapun itu sertifikat harus, kan ada di Peduli Lindungi, ada sudah di download. Nah itu sudah ada yang kalau sudah di print juga itu bisa dilaminating. Jadi untuk ininya bahan, kalau di Jakarta itu kalau ke mall harus ada sertifikat vaksinnya. Ya, di Lampung belum, di Bandar Lampung belum. Vaksin adalah salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh agar tak mudah terpapar COVID-19. Bagi warga yang tidak ingin divaksin, akan diberikan sanksi berupa pemberhentian bantuan jaminan sosial dan penundaan layanan administrasi pemerintahan serta disanksi denda.